guys, welcome back to my channel Jutaan Tetelis. Kali ini aku mau Shopee haul lagi guys. Jadi aku ini bakal Shopee haul produknya dari Scarlett lagi. Sebenarnya ini aku belinya barengan sih sama produk body care yang aku sempet review sama unboxing di video yang ini guys. Kalian tahu kan produk Scarlett itu kayak gimana? Pokoknya banyak lah beauty vlogger ataupun review tentang produk Scarlett itu emang bagus banget ya guys, dari body care-nya, dari body lotion, body scrub, sabunnya. Terus yang aku suka juga emang body care itu suka semua sih, aku suka lotionnya, suka body washnya, suka body scrubnya, suka semua. Sebelum kita mulai unboxing, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Oke guys, jadi kita mulai unboxing, dan ini dia adalah serum Brightly Ever After serumnya guys. Kandungannya ada pito whitening, fungsinya untuk mencerahkan, glutathione, fungsinya untuk mencerahkan juga sekaligus mengenyalkan, dan vitamin C. Vitamin C ini untuk melawan radikal bebas guys. Di sampingnya ada keterangan best for all skin type guys. Jadi ini maksudnya serum ini bisa dipergunakan untuk semua jenis kulit tipe apapun. Ini di belakangnya ya guys, ada barcode-nya, ada ingredient, dan ada cara pemakaiannya. Nah ini dalamnya kayak gini guys, jadi lebih safety lagi. Nah ini serumnya dari depan kayak gini ya guys, dan ini dari belakang. Aplikator dari serum ini pakai pipet. Packaging itu kayak gini guys, kecil banget, segede gini, soalnya emang karena isinya 15 ml ya, jadi emang bagus banget kalau buat yang mau traveling, bisa dibawa kemana-mana, lebih simple sekecil ini guys. Terus aromanya ya guys, wanginya. Kalau ini kan klaim dari produk Scarlett ini kan emang gak pakai tambahan pewangi apapun ya guys, jadi emang wanginya itu wangi alami dari bahan-bahan yang terkandung di serum ini guys. Nah emang wanginya kalau misalkan yang belum terbiasa mungkin bakal ngerasa kurang enak tuh. Kalau misalkan untuk orang-orang yang suka yang gak suka sama pewangi, ini bisalah cocok. Terus yang kita lihat konsistensinya guys, jadi ini tuh apa sih namanya, bentar guys. Nah konsistensinya kayak agak sedikit kental. Nah agak sedikit kental ya guys pokoknya. Terus kalau misalkan ditempelin di kulit, cepet meresap banget guys. Nah ini langsung meresap banget, cepet banget. Ini aku udah pakai selama 7 hari guys. Nah ini biasanya aku pakainya kayak gini, 3 tetes aja, 2-3, maaf itu kelebihan, 3 tetes, terus aku gosok-gosok, terus aku tempel deh di wajah gua. Ya kan kalau pakai serum kadang suka ada tuh sisa di wajah tuh lengket-lengket gitu tuh. Nah kalau pakai serum ini, kalau yang aku rasain langsung meresap dengan sempurna guys, jadi berasa nggak pakai apa-apa ini gitu. Nah kan selama 7 hari ini bener-bener gak pakai skincare apapun. Emang aku tipikal cewek yang males ya, udah mah males body care-an, terus sekarang males skincare-an. Emang gak pernah pakai apapun, pakai toner juga enggak. Pokoknya keseharian aku tuh cuman pakai facial wash, udah, terus pakai sunscreen, pakai BB cushion, udah kalau tiap pagi. Terus kalau misalkan malam paling habis facial wash udah tidur. Cuman baru sekarang ini aku beli serum lagi, ini serum dari Scarlett, katanya bisa mencerahkan, karena kan udah lama nih aku nggak skincarean juga, aku cuma pakai facial wash aja, makanya aku pengen tahu kayak gimana. Oke guys, lanjut ke hasil 7 hari pemakaiannya guys. Jadi sebelumnya nih di sini di video ini nih ya, ini aku ada flek-flek yang terlihat itu bintik-bintik di bawah. Lebih fokus di sini ya guys. Jadi pokoknya patokannya dari 3 flek ini.
seminggu bakalan sama atau gimana? Jelas banget. Kalau sekarang, di sini, ini emang agak lama ya, karena ini mungkin masih ada sedikit. Nah, yang dua ini, udah mulai nggak terlihat guys. Jadi untuk menghilangkan fleknya dalam 7 hari lumayan ya guys, udah mulai berkurang sedikit. Terus yang kedua, aku ngerasa kulit aku ini lebih lembab, lebih kenyal gitu, karena pori-porinya itu yang lebih mengecil mungkin ya. Jadi ngerasa si wajah ini agak kenceng aja, agak kenyal gitu. Terus yang ketiga, buat memutihkan atau mencerahkan, emang lebih sedikit cerah wajah aku daripada sebelumnya, cuman tidak memutihkan. Jadi tetap ya segitu-gitu aja ton kulit aku, cuma lebih cerah sedikit aja gitu guys. Sekian dulu unboxing Sophie Haul Serum Scarlet ini, mudah-mudahan kalian suka. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.